Dia nih mam yang punya gedung mam dicetin tangganya mam. Aku minta pohon dicopot. Terharu deh. Si Silvi nonton nggak pak? Di depan. Udah di depan doang present. Karena MS Glow bikin lagi aja. Kayaknya semuanya dari MS Glow deh. Aduh, ngawur. Sabar, tahan ya, jangan emosi ya. Aku mau video kok gak ada logo MS Glow-nya. Tadi lagi makan tahu pas MS Glow naik. Ini pakai ini supaya kalau orang nanti posting. Gila komennya lebih gede. Tuh nggak ada yang tahu gede loh. Banget.
Keluar nih. Udah keluar sini. Udah keluar. Video back, Oh my god, jagoannya lagi keluar. Walaupun dalam situasi pandemi, tetaplah percaya bahwa usaha mimpi serta kekuatan Tuhan. Apa yang kita upayakan telah akan terwujud. Seproduksi masih gitu, Mas. Ya, tepuk tangan dulu. Gimana show-nya, bagus gak? Keren banget. Benar. Terharu gak? Terharu gak kalau BA-nya bisa bikin show kayak begitu? Terharu banget. Gak ada BA kayak Eke? Gak ada. You're the one and only. Dan kurang logo MS dulu. Astagfirullahaladzim. Gila-gila logo nih perempuan ya. Gimana kalau misalnya nanti di baju manja ada logo MS Glow, oh, boleh? Iya, itu yang paling. Hah? Tunggu. Oh, Pak Sigit standby bikin seragam MS Glow seluruh Indonesia, Pak Sigit. Nah, tuh reseller. Iya. Iya, Mam. Ya kan kalau Mam kalau misalnya itu kan biasanya kan kalau MS Glow kan suka kirim-kirim juga kan, Mam? Iya.
Jadi bikin box yang bagus gitu ya, Mam. Bener gak sih? Bener. Eh, aku punya hadiah buat Mami. Mana? Nih. Mana? Tunggu. Mana? Mami kan aku suka banget. Iya, Mami pasti suka. Ya, Mami pasti suka banget. Ini buat aku khusus. Khusus. Enggak ada yang punya. Enggak ada. Wah. Ini baju Bobo dari Ivan Gunawan Privilege Models. Ini belum ada yang dijual. Belum ada yang dijual, khusus punya Mami. Wow. Jadi kalau Mami kan lagi planning punya anak nih. Mami lagi planning punya anak kan. Iya. Nah, jadi ya kalau misalnya Mami mau manja-manja sama Haji pakai ini. Ini kalau Mami lagi mau unyu, gemes enggak? Ini udah aku laundryin, Mam. Ini baju enggak pakai. Baju yang hitam sama biru itu enggak pernah aku. Hitam, rasa biru, biasanya hitam biru itu. Oh, berarti ini udah bisa satu minggu ya, Mam? Gemeser, senang banget. Hari ini aku baru aja melakukan fashion show yang sudah kalian lihat sebelumnya. Tayang di YouTube channel aku, tayang di Instagramnya MS Glow, tayang di Instagramnya Manja Hijab, dan juga tayang di Instagramnya Ivan Gunawan. Sebuah proses produksi sebenarnya kalau dibilang ribet ya udah pasti ribet. Karena apa? Kalau aku sih sekarang prinsipnya ya mau gak mau kita sudah harus berdampingan dengan COVID-19. Jadi pagelaran itu aku buat di awal Februari, kalau tidak salah tanggal 10. Kita menjalani tes antigen di tanggal 9. Semuanya, baik model, makeup artis, terus udah gitu ada kru juga. Pokoknya semuanya melakukan swab antigen. Dan alhamdulillah, zero case. Show-nya bisa berlangsung, show-nya keren, semuanya sehat. Selamat pulang kembali ke rumah. Di sini aku ngelihat bahwa segala sesuatu yang kita niatkan, kita usahakan kalau misalnya terplanning dengan baik, insya Allah bisa menjadi baik. Nah, koleksi ini judulnya Hope, Love, and Happiness. Jadi ini merupakan koleksi busana hari raya. Nah, jadi karena sekarang juga lagi pandemi, ya kan, lagi pandemi, kalian pasti merayakan hari rayanya berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi koleksi ini sebenarnya koleksi yang bisa kalian pakai saat kalian berhari raya di rumah. Karena koleksi ini bahannya nyaman, terus udah gitu tidak mudah lecek, terus udah gitu karakter bahannya juga lembut, pilihan warnanya juga sangat bervariasi gitu kan. Nah, jadi kalian bisa dapetin di situ. Dan yang serunya lagi, kalau misalnya kalian belanja, kalian beli, kalian dapat free ongkir. Mau kalian tinggal di bumi, mau kalian tinggal di bulan sekalipun, nanti akan dianterin, pokoknya free ongkir ya. Gitu. Jadi sebenarnya hari ini terharu banget ada Mami Maharani sebagai pemilik Pohon Duit ya, yang mensupport event fashion show ini lewat brand MS Glow pastinya. Jadi keterlibatan MS Glow ini juga seru banget gitu, karena aku tuh pengen satu makeup yang tidak tebel gitu. Jadi konsepnya makeup no makeup gitu. Jadi kosmetiknya aku menggunakan Ivan Gunawan kosmetik, tapi dasarnya yang menurut aku sih gila banget gitu. Karena aku aja biasanya menggunakan dasar sebelum aku makeup tuh pakai itu, namanya Radiance Gold Gel gitu. Jadi dan model-model semuanya juga menggunakan itu, sehingga makeupnya tipis aja tapi udah glowing. Ya kan, lihat tadi kan pas di fashion show mukanya semua glowing-glowing. Pokoknya meleleh lah gitu. Dan pada waktu itu tuh kalau misalnya kalian tahu ya, alamnya itu benar-benar terang benerang banget. Kita tuh mulai makeup dari jam 5 pagi, terus udah gitu makeup kelar GR jam 7, jam 8 udah pada ganti baju. Sempat ada adegan gerimis-gerimis manja, tapi sang pawang begitu jago. Sebenarnya yang jago bukan pawang, tapi kuasa Tuhan yang menginginkan dan memberikan restu untuk kita gitu. Jadi ya walaupun sang pawang dia mindah-mindahin awan ya, saya itu udah kayak deg-degan aja gitu. Tapi ya, alhamdulillah jam 10 apa jam 11 semuanya udah beres gitu. Dan lokasinya juga seru banget di Gedung Putih di Bandung. Jadi bisa dibilang tuh hari itu udaranya dingin ya, kayak berapa derajat ya, 16 kali ya. Dingin deh pokoknya, udaranya dingin, mager banget. Dan kayak malam sebelumnya tuh tidur tuh kayak kebangun-bangun gitu loh, kayak tidur nggak tidur gitu. Gimana sih, kayak aduh besok hujan nggak ya, yang paniknya tuh karena besok hujan atau enggak gitu. Jadi alhamdulillah show-nya kelar, show-nya bagus banget, pengerjaannya juga bagus banget.
walaupun timnya tidak terlalu banyak tapi happy banget dengan hasilnya. Nah, kalian udah bisa order koleksi Manja Hijab Ivan Gunawan di website kita gitu. Jadi kita punya website namanya ivangunawan.co.id. Kalian bisa langsung pesan di sana gitu ya. Jadi dari Jojo Hari, Shay, kalau belanja lebaran tuh jangan suka mepet-mepet, Shay. Nanti size-nya udah keburu nggak kebagian gitu. Karena koleksi hari raya ini limited. Kenapa limited? Karena per artikel aku hanya buat 150 piece. Nah, jadi kalian bersiap-siaplah untuk borong habis semua koleksi dari Hope, Love, and Happiness. Oke, Gemesar, thank you so much. Kalian kalau misalnya pengen lihat koleksinya lagi seperti apa, tinggal diulang aja di video sebelumnya. Karena I have to go now. Dan untuk Gemesar juga, aku bakal ada postingan persiapan keberangkatan Aura Karisma juga ya, karena akan berangkat dalam waktu dekat. Oke? Thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen sebanyak-banyaknya. Share kalau perlu sebanyak-banyaknya. Dan yang paling pasti adalah jangan lupa berbelanja. Ya, belanjanya hanya di Manja Hijab.